Kodim 0109 Kabupaten Aceh Singkil melakukan vaksinasi pada warga desa yang mengalami kendala jarak tempuh jauh dari fasilitas kesehatan. Vaksinasi jemput bola ini dilakukan untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan vaksinasi akibat terkendala jarak tempuh. Vaksinasi itu dilaksanakan di Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Kodim 0109 Aceh Singkil memilih Desa Teluk Rumbia karena masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksin. Juga masih banyak warga yang belum memahami pentingnya vaksinasi. Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol CZI Yudo Widiharto menargetkan hingga 70% vaksinasi bagi warga desa itu. Baik, rangkaian kegiatan ini kembali kita melaksanakan kegiatan vaksinasi massal, khususnya kaitan dengan kegiatan bakti 33 tahun TNI Polri AKBRI 89. Nah, kita fokuskan kegiatan saat ini di Desa Teluk Rumbia. Memang kalau secara program kita memfokuskan untuk memasuki di desa-desa, menyelesaikan target vaksinasi di masing-masing desa.